Mendidik anak-anak untuk rajin beribadah tidak selamanya sulit. Apalagi jika dilengkapi dengan peralatan ibadah yang sesuai dengan karakter anak-anak seperti sajadah dan mukena motif kartun yang banyak dicari di bulan Ramadan ini. Warna-warni mukena dan sajadah anak ini sangat mengundang perhatian. Anak-anak pasti langsung menyukainya. Apalagi ada motif kartun yang lucu-lucu. Adalah Nuke, warga Malang, Jawa Timur yang tergoda membuat peralatan ibadah untuk anak-anak. 2 tahun bergelut di dunia jahit-menjahit, Nuke terinspirasi membuat mukena dan sajadah untuk mendidik anak-anak beribadah dengan cara menyenangkan. Ternyata peminatnya cukup banyak. Mau lebaran juga kayaknya bagus juga buat anak-anak biar rajin ibadahnya. Ada 25 motif kartun sajadah dan mukena dengan harga bervariasi, mulai Rp115 hingga Rp135.000. Di awal Ramadan hingga jelang Lebaran, permintaan pun meningkat tajam. Ide kreatif Nuke kini membuahkan hasil. Belasan juta rupiah bisa ia raup dalam 1 bulan. Anda yang hobi menjahit pun bisa memanfaatkan peluang ini di rumah. Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur.